Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suyatman ngeceskeun ayeuna keur memejehna nincak fase anu keleng kritis lantaran aya bonus demografi. Tapi dirina optimis Jawa Barat bakal jadi provinsi anu pangharepna tim mimiti prak-prakan rarancang pangwangunan. Nalika diwawancara satu Tasmus Rembang Jawa Barat 2024, Sekda Jawa Barat Herman Suyatman ngeceskeun ayeuna Jawa Barat keur memejehna nincak fase anu kawilang kritis dumeh ayeuna bonus demografi. Dirina ngembohan eta hal jadi tantangan keur Provinsi Jawa Barat lebangun nyangkeun tekad dina visi rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD nyaeta minangka provinsi termaju anu kudu boga korelasi jeung rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN nyaeta Indonesia Emas 2045. Dirina optimis Jawa Barat bakal terdepan di pitembean ti perencanaan pembangunan, pengorganisasian, pelaksanaan pembangunan, monitoring serta evaluasi. Visi RPJPD ya menjadi provinsi termaju dan tentu harus berkorelasi, harus bersinergi dengan skenario nasional yang sudah didesain dalam RPJPN, yakni visi Indonesia Emas 2045. Jadi napas kita ada di sana dan insya Allah Jawa Barat akan terdepan dan dimulai dari perencanaan pembangunan. Tahap berikutnya kan pengorganisasiannya, eksekusinya sampai dengan monitoring dan evaluasinya. Starting pointnya adalah perencanaan pembangunan. Kalau kita gagal berencana, maka kita sejatinya sedang merencanakan itu gagal dan itu tidak boleh. Karena itu kita harus sukses berencana, berarti kita merencanakan untuk sukses. Masih cek Sekda, Pangrojong Menpan RB Sangkan Jawa Barat jadi role model keur memejehna dilakonan. Pangnakitu kiwari reformasi birokrasi di Jawa Barat jadi salah sahiji anu panghadena di hambalan nasional. Dirina nandeskeun eta hal kudu dijaga tur tadiriksa. Tapi anu pang substansialna nyaeta pangaruhna kana karharjaan masyarakat. Dirina nyontokeun jumlah anu ngaraligeuh di Jawa Barat anu masih nitih 7,44% bakal satekah polah diturunkeun sarta gesehna karaharjaan di Jawa Barat anu nitih 0,42 bakal dikurangan sangkan Jawa Barat jadi provinsi termaju. Budi Hartati, Bandung TV.